dalam bab penyamaran, ada satu rancangan untuk membangunkan satu wilayah di Tubua, ya, jadi satu pusat perjudian, ya. Bagi penduduk Tubua ni, pusat perjudian ini bukan satu yang bagus, ya, walaupun mungkin boleh menjana ekonomi, ya. Tetapi kalau melibatkan masyarakat ataupun anggota masyarakat di Tubua ataupun di Ogosotu itu pergi berjudi, mereka akan mengalami satu apa ni, kerosakan moral dan juga masalah ekonomi, masalah rumah tangga dan sebagainya, kan, ya. Jadi mereka merancang untuk mengadakan demonstrasi besar-besaran menghala ke ibu kota, ya. Dalam masa merancang inilah, ya, tiba-tiba muncul seorang lelaki, dia berjambang, ya, apa, berjambang, rambut panjang dan sebagainya. Cakap pun cakap apa, mengikut apa ni, loratlah, lorat Tubua, kan, ya. Kemudian dia bermalam di rumah salah seorang apa ni, penduduk di situ, ya, menjelang apa ni, demonstrasi pada keesokan harinya, ya. Dan pada malam tu dia mungkin apa ni, mabuk-mabuk sikit, kan, ya. Dan apabila dia mabuk, lorat dia tu bertukar, ya. Bukan lorat Tubua tapi lorat tempat lain lah, ya, tempat lain. Jadi mereka agak ragu-ragu, kan, ya, tapi menyimpan keraguan itu kerana dia apa ni, berazam untuk memimpin apa ni, gerakan apa ni, demonstrasi itu, kan, ya. Jadi saya menggambarkan satu gerakan demonstrasi yang ramai dengan spanduk, kan, ya, ratusan orang pergi ke apa ni, menghala ke ibu kota, kan, ya. Tapi pergerakan mereka itu dihalang oleh pasukan keselamatan, ya, pasukan keselamatan. Jadi apabila kumpulan pendemonstrasi ini berhadapan dekat betul dengan pasukan keselamatan, ya, tiba-tiba lelaki ini dimengatakan bahawa dia dari Kuri, dia kata, kan, dari Kuri. Jadi kemudian pasukan keselamatan melepaskan bom asap yang betul macam tabir, ya, dan lelaki ini masuk ke kawasan bom asap tu dan hilang, ya, hilang. Jadi demonstrasi ini gagal, ya. Tapi yang menjadi isu ataupun pemikiran penduduk Tubua ialah siapa lelaki ini, ya. Adakah dia menyamar, ya? Adakah dia menyamar, ya? Dan mereka membayangkan kalau lelaki ni lah, kalau jambang dia dicukur, ya, dan dia pakai kemas, dia muka dia macam presiden, ya. Adakah dia presiden yang menyamar, ya? Jadi ini persoalan-persoalan yang timbul dalam fikiran penduduk, ya. Tapi yang penting ialah kalau dia seorang presiden, maknanya presiden dah tahu, ya, siapa yang mengetuai kumpul apa ni, orang-orang kuat yang apa ni, menggerakkan demonstrasi ini, ya, dan apa ni, dan tahu apakah isu yang harus ditangani, ya, sebagai seorang presiden.